Selamat siang rekan-rekanku sekalian. Sekarang saya mau menunjukkan pertanian di Korea. Nah, tempat ini pertanian Korea. Traditional. When make like this make? Yeah, this winter time. Tutup plastik bertani tumbuh-tumbuhan. Summertime, musim panas, buka plastik, open. Tanamannya macam-macam, seperti ada jagung, terus selada. Kalau di Korea sangcu ya, cabe. Terus ada ini kayak labu parang ya, labu kuning itu. Terus ini umumnya masyarakat dapat beli langsung di sini nggak, Opa? People can buy or not? Public people. Bisa jual. Tumbuh-tumbuhan. More local than market. Ini sedikit murah. Sedikit sekali murahnya ya. Ini jagung ya, Opa? Kita pakai chemical. Ini tanaman apa ini? Organik. Ini papilla banyak nah, macam-macamnya. Cukup luas nah di sini pertaniannya. Saudara-saudara, cukup luas tanah pertaniannya sampai ke ujung sana. Ini di kota Seoul apa Bucan? Ini di Seoul. Ini di kota Seoulnya nih. Cukup luas ya. Ini cabe. Ini nggak tahu. Ini kota Seoul. Itu Bucan City. Kota Bucan. Ya, sekian. Ya. Di sini pertanian Korea. Karena musim dingin di Korea sangat panjang, mereka umumnya memakai penutup-penutup untuk dapat bertani saat musim dingin. Ini pertanian di Korea kadang ada yang di atas bukit, di tempat-tempat kosong. Seperti ini, umumnya pribadi ya. Nah, pribadi. Sekian guys. Nah, bukan government, pribadi. Tanah pribadi. Bukan tanahnya juga bukan sewa ke pemerintah, sebab ada yang sewa tanah ke pemerintah atau milik pribadi ya di Korea. Benar nggak, Opa? Sesuatu pribadi, sesuatu pemerintah. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa.